Dia minum kopi manis. Dia menikmati sesuatu cenderung manis. Bangun pagi kan kalau duluan kopi itu enggak perlu lagi nasi kan. Dan orang-orang tua kita itu mengajarkan itu dulu. Kebiasaan mereka naik gunung nyari kayu dulu di zamannya di masanya itu kan. Mereka itu ketika harus nginap di gunung, sementara perbekalan itu kurang, bubuk kopi yang ada di tas itu bisa dipakai untuk pengganti nasi, dan itu bisa nahan lapar. Pergi ke Mataram misalnya yang tua-tua, kalau yang muda enggak ya, yang agak tua-tua kalau pergi ke Mataram kan mereka biasanya minum kopi di rumah. Kalau di tengah perjalanan mereka enggak ada air, namanya di Bima tuh unta, gula, kopi dicampur jadi satu. Kalau di dalam perjalanan biasanya kan orang Bima enggak, yang tua-tua kalau pagi harus minum kopi. Kalau di perjalanan kan enggak ada orang yang masak air panas. Jadi mereka dari rumah tuh unta, gula sama kopi dicampur jadi satu. Setelah paginya mereka langsung telan itu, kopi sama gula. Itu namanya unta. Unta. Campur beras sama jahe, kelapa juga. Sebagian ada yang minum kopi sendiri. Tapi itu tertentu. Kalau yang asli, kopi asli. Yang dicampur apa-apa. Dari tambora. Kita belinya di pasar, kita goreng sendiri, tumbuk sendiri. Udah itu. Tapi kita enggak, kalau udah ditumbuk, kita enggak dijual.